Kapal layar budaya Arka Kinari menyambangi Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Mas Semarang. Kapal klasik berukuran 18 meter dengan dua layar dan dilengkapi dengan panel surya ini menjadi panggung bagi dua musisi lintas benua, yakni Grey Philastin dari Amerika Serikat Spanyol dan Nova Ruth dari Indonesia. Ada dua panggung kesenian, yakni di atas kapal Arka Kinari dan halaman parkir kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Mas Semarang. Di kapal Arka Kinari tampil musisi Nova Ruth dan Philastin, sedangkan di halaman parkir KSOP ada beberapa musisi unjuk kemampuan, seperti Fani Sogi, Sirin Farid Stevi, Pohon Sarjono, Fandi Kurniawan, dan Koplotra Nika. Nova Ruth menjelaskan, Arka Kinari sudah berkeliling dunia sejak 2019 membawa pesan menjaga air laut dari pencemaran. Awak kapal ini beragam dari berbagai negara seperti Inggris, Prancis, Spanyol, dan Indonesia. Konser ini merupakan program musik berkala selama 3 bulan sekali bernama Salam Jumpa. Salam Jumpa kali ini merupakan 20 tahun Histeria dan merupakan kali kedua Arka Kinari datang ke Semarang. Tetap dengan membawa isu perubahan iklim dan pencemaran air laut. Kegiatan malam ini kita merayakan 20 tahunnya Histeria. Rencananya akan ada konser kapal. Juga akan ada penampil pendukung. Ada teman-teman Mari Stevi, Fani. Dari negara mana saja, Bu? Kalau yang sekarang ada dari Inggris, Amerika, Perancis, Spanyol, Indonesia. Sebetulnya ada cara-cara yang lebih berkelanjutan untuk menggelar sebuah konser. Kita berusaha untuk memakai baterai sama solar panel. Bisa mungkin untuk memberikan energi buat kita